Halo. Halo. Jumpa lagi bersama keluarga Denny Denta. Ini Mama Sinta. Mama Sinta. Ini si cantik. Apa? Den. Denisa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat vlog makan lagi ya. Makan lagi. Yang pastinya kita akan makan lalapan mentah lagi. Lalapan mentah. Oke. Kayaknya nggak sabar lagi ya. Kalau begitu kita siapkan dulu. Oke. Kami persiapkan dulu ya. Jangan di skip. Tetap stay tune di channel Denny Denta. Kami siapkan dulu. Oke. Sudah lama menunggu ya. Jadi kami sudah menyiapkan. Memang makan pagi menjelang siang ini nggak terlalu spesial ya. Ma, sebutkan dulu Ma, apa aja yang ada di sini, Ma? Ya. Ini. Ini. Apa ini? Tempe goreng dari ya. Ikan asin. Ada perkedel, sambal terasi. Sambal tumisnya ada ikan asin. Ya. Ada terong bulat sama tempe. Kerupuk buatan Nenek Denisa. Kita endorse juga ya. Iya. Kalau bagi kalian yang ingin mempromosikan produk kerupuk. Ini salah satunya. Nenek gandum ya. Iya. Jadi yang bikin spesial itu apa? Yang bikin spesial ini dia. Lalapan. Ini dia, lalapan. Ada apa aja pak lalapannya pak? Ini apa ini? Sawi. Sawi manis, daun bawang. Terong bulat. Mentimun, sawi putih yang kelihatan biasa ya? Untuk kimchi. Kelihatan ya. Sawi putih. Teh nyelit apa? Padia, bawang putih. Satu lagi nih ketinggalan. Oh iya. Kemangi coy. Langsung aja kita icip-icip ya. Bagaimana reaksi kami memakan lalapan mentah? Tetap stay tune ya. Kita makan dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba dulu bawang putihnya. Apa rasa bawang putih? Enak. Pedes-pedes. Enak pokoknya. Ini ikan asin. Ikan asin apa? Cepat. Ikan asin cepat. Dicampur dengan sambal calo. Langsung masuk mulut. Jangan lupa lalapannya. Berbung timunnya ada dua. Dua satu. Nama dayanya satu. Dua ada terong, lupa. Kerupuknya lupa. Oh iya. Ngomong-ngomong, untuk semua ini budgetnya berapa ya? Berapa ya budgetnya? Sepertinya sama seperti minggu kemarin, Rp20.000. Kita makannya sebenarnya dikit ya. Nasinya cuma satu centong ya. Berhubung kita mau diet, jadi kami kurangi makanan yang bersantan ya. Lupa bawang putihnya, astagfirullah. Kerupuknya enak sekali ya, kerupuknya ini desa, kerupuk jangik dari gendung. Karena nasinya enak sekali. Kesukaan saya. Jenis. Ini kemangi. Hasil dari Taman sendiri. Bukan kebun sendiri, taman sendiri. Ini bagi kalian yang susah makan,
coba ikuti cara kami. Sebenarnya mestinya ini jadi menu diet. Ya. Tapi malah selera makan tinggi. Jadi selera tinggi ya? Jadi selera tinggi jadi enak kalau makannya. Itu kerupuknya enak sekali rupanya. Kalau mau beli kerupuk, alamatnya di Jalan Sota Marga, Gang Balai Desa nomor 6. Cari aja Ibu Nur Aini jual kerupuknya. Enak sekali. Jamin enak. Hmm. Gurinya pas ya. Pas. Nasi saya sudah habis. Mana kalau mau nambu bisa ya. Ya, pasti. Jadi bagian kalian yang sudah mensupport kami dengan cara suka, terima kasih banyak ya atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian kami nggak bisa berbuat apa-apa ya. Pokoknya tetap dukung kami terus, subscribe ya dengan cara suka, like, share, dan komen. Bagi kalian ingin mengendorse. Yes. Kami buka kalau seandainya ingin mempromosikan makanan, produk ataupun yang lainnya, kami bisa bantu buat videonya. Itu saja yang bisa kami berikan ya. Masih lanjut makan, Mama? Masih lanjut. Makan tinggal ini. Ya lalap-lalapannya. Ya, itu saja yang bisa kami berikan ya. Buat yang request ini Pare. Tetap sabar ya, karena tadi kami cari pare, nggak ada. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Terus bagi yang pengen kita lalapan apa lagi, boleh komen di bawah. Mau atau mau pengen kita lalapan apa, silakan komen di bawah. Yang penting masih bisa dimakan ya? Yang penting masih bisa dimakan dan lalapan. Lalapan. Oke, itu aja yang bisa kami sajikan. Semoga menghibur dan bisa menjadi informasi dan inspirasi bagi kalian yang ingin makan lalapan mentah dan bisa menciptakan sensasi baru. Itu saja yang bisa kami berikan. Terima kasih. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.